Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari tersangka Mario Dandi Satrio, resmi mengundurkan diri dari aparatur sipil negara mulai Jumat 24 Februari 2023. Rafael menyatakan mundur setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 2. Rafael Aluntri Sambodo menyatakan mundur dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan telah menerima surat yang sama seperti yang beredar di media sosial. Namun pengunduran diri Rafael tidak bisa berlangsung cepat karena ada serangkaian prosedur yang harus dilakukan, diantaranya penelitian terhadap hak dan kewajiban yang bersangkutan, termasuk kaitan dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung saat ini. Keputusan pengunduran diri Rafael Alun dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot dirinya dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2. Sri Mulyani mengatakan pencopotan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap Rafael Aluntri Sambodo. Dia juga meminta penyelidikan atas pelanggaran disiplin ayah Mario Dandi Rafael Aluntri Sambodo. Dasar pencopotannya adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta Irjen Kementerian Keuangan memverifikasi aset harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo. Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 9.